ini makanan ringan. Sempat saya singgah sana kedai, beli ini makanan ringan untuk saya makan di waktu bosan. Untuk saya punya teman menghalau burung pipit di sawah padi. Semua ini saya beli potato chip itu 31 ringgit. Dan ini nabati 1 ringgit 30 sen. Harga dia dalam ringgit Malaysia. Dan ini bika 31 ringgit. Dan di dalam yang terakhir itu saya beli gula-gula kismi berharga 70 sen. Jadi semua ini dalam harga 4 ringgit saja saya beli. Yang dulunya ini waktu zaman kami budak-budak, ini potato chips 20 sen saja satu. Jadi saya berkongsi sebab kita juga tahu harga barang sudah naik. Hello YouTuber Sabahan. Mari maju, bantu like, komen, dan subscribe. Inilah sawah padi mama bapa saya tahun ini. Yang siapa pernah nampak di short video saya dulu itu, yang ada kami menanam, inilah itu yang kami tanam. Sekarang sudah masak. Sekarang bulan 3, musim menghatam sudah di sini sawah. Dan ini lagi saya coba topi bapak saya yang dia kasih sangkut tinggal di pondok sawah dia. Jadi kamu tahu juga itu perasaan. Kalau sudah bosan, apapun yang kita nampak itu, asal dia dapat menghiburkan hati, kita coba. Sebab di sini saya hanya satu orang. Di pondok ini ditemani dengan sawah padi. Jadi itu tali-tali itu yang kamu nampak putih-putih itu, kalau ada burung, saya akan tarik itu ini. Menghalau burung. Bika perisa keju. Dan waktu santai, waktu rehat, tengah hari ini saya makan camilan-camilan dan dengan yakin dan percayanya mencoba ini, apalagi di depan kamera. Nanti ada masa saya akan membuat video tunjuk sama kamu itu cara kami menghatam secara manual. Masa ini sangat terasa panas di sini, di pondok ini. Ini tuh yang nabati. Nabati butter caramel. Sedap juga rasa dia. Sebab saya selalu makan nabati perisa keju sama yang biasa itu. Ada juga yang warna pink ini. Dan yang perisa coklat. Jadi bercampur rasa manis, masin. Tiba-tiba saya terasa haus. Haus air. Jangan kamu pikir yang haus bikin mabuk itu. Sabahan itu kalau haus dia bilang mau minum saja itu, minum yang lain. Dan di sini saya coba dengan penutup mulut gula-gula yang diberi nama kismi. Oke, itu saja. Bye.